Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Inilah gereja Polikarpus di mana salah satu murid dari Rasul Yohanes yang dimuridkan langsung oleh Yesus, dan gerejanya begitu indah dengan dekorasi di mana perjalanan kehidupan Yesus dari awal sampai kemudian naik ke surga. Ternyata dari gereja ini kita menarik sebuah kesimpulan, satu pelajaran yang penting dan berharga, bahwa visi dari Tuhan itu lebih panjang dari usia kita dan lebih besar kemampuan kita. Visi dari Tuhan lebih panjang dari usia kita, lebih besar kemampuan kita. Kita bisa melihat bahwa ketika Abraham dapat visi bahwa keturunan seperti bintang di laut, tapi di akhir hidup Abraham cuma melihat satu bintang. Tapi kemudian diteruskanlah oleh anak-anaknya. Kita bisa tahu ketika Musa mengeluarkan bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir dan masuk tanah perjanjian, Musa ternyata cuma bisa mampu mengeluarkannya. Tapi bersyukur dengan adanya murid, maka Yosua yang meneruskan visi daripada Musa masuk tanah perjanjian. Oleh karena Ishak dan oleh karena Yakub, akhirnya bintang tersebut
bisa dilihat saat ini dari keturunan Yahudi. Dimana kita bisa melihat Yesus sendiri juga, dia untung memuridkan murid-muridnya, sehingga lewat murid-muridnya Injil bisa disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Kalau Yesus tidak memuridkan, maka Yesus cuma bisa jadi berkat sampai di Israel. Tapi karena Yesus memuridkan murid-muridnya, sehingga akhirnya sekarang Injil disebar sampai seluruh dunia dan kita sampai di Indonesia. Satu gambaran bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita harus mempersiapkan regenerasi. Kita juga harus memuliskan. Karena visi dari Tuhan selalu lebih panjang di usia kita dan lebih besar di kemampuan kita. Salam Live a Better Life. Dan yang ketiga, sekarang ini kita jemaat di Smyrna. Jemaat Smyrna adalah jemaat yang teraniaya. Katakan teraniaya. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Wahyu 2 ayat 8-11. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman yang awal dan yang akhir, yang telah hidup dan mati kembali. Yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnahan mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Jadi kita bisa melihat ternyata jemaat Smyrna adalah jemaat yang hidup dalam penderitaan. Mereka hidup dalam tekanan, mereka hidup dalam kesusahan. Yang Tuhan katakan kepada mereka adalah bertahanlah atas kesusahan. Kuatkanlah, teguhkanlah hatimu dalam kesusahan. Dan ternyata jemaat di Smyrna ini selalu berdoa, Tuhan, sampai kapan penderitaan ini bisa berakhir? Sampai kapan kami bisa mengalami kelegaan? Tapi tiap kali dia berdoa, tetap saja dia mengalami penganiayaan. Satu gambaran bahwa jemaat Smyrna sedang mengajarkan kepada kita untuk kita bertahan di tengah-tengah penderitaan. Mungkin kita udah berdoa nih untuk Tuhan supaya kasih kelegaan, supaya Tuhan kasih jawaban. Tapi kenapa masih belum dapat jawaban? Tuhan kuncinya, Tuhan katakan kepada kita semua untuk kita tetap teruskanlah. Karena gini, ada tiga sumber masalah. Yang pertama, sumber masalah itu datangnya dari kesalahan kita sendiri. Katakan kesalahan kita sendiri. 3, 2, 1. Iya. Kalau Anda buat kesalahan pasti ada masalah. Coba aja Anda mencuri, Anda berzina, Anda membunuh, pasti ada masalah. Ya, kuncinya apa? Yaitu kita bertobat. Pasti Tuhan akan pulihkan. Yang kedua, sumber masalah itu datangnya dari iblis. Katakan iblis. Nah, masih ingat waktu Yesus setelah berpuasa 40 hari, kemudian didatangi oleh si pencoba. Ya, menggoda dia untuk merubah batu jadi roti. Nah, kuncinya ditengking dengan firman Tuhan. Nah, sumber masalah yang ketiga itu datangnya Tuhan izinkan. Ya, Tuhan mengizinkan. Berarti kuncinya adalah kita pikul. Kalau masalah itu datang dari Tuhan, kita pikul. Kalau masalah itu datang dari kesalahan kita, bertobat. Kalau masalah itu datang dari iblis, kita tengking. Tapi kalau masalah itu datang dari Tuhan, kita pikul. Seperti Yesus, dia berdoa, Tuhan kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tapi waktu dia berdoa, ternyata tidak ada jawaban. Yang Yesus lakukan adalah, bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu. Jadi kita bisa melihat satu-satu doa Yesus.
yang tidak dijawab oleh Bapa di surga waktu di Taman Getsemani. Semua permintaan Yesus instan dijawab. Semua permintaan Yesus dikabulkan. Kecuali satu permintaan Yesus di Taman Getsemani. Supaya apa? Ternyata supaya kehendak Bapa terjadi di dunia ini. Kita bisa melihat ternyata kadang-kadang ada masalah-masalah yang di mana kita berdoa tetap masih kita ngadapinya, ngalaminya. Yang Tuhan ingatkan pada kita, mari kita pikul dengan kekuatan Tuhan. Jangan lari, jangan menghindar. Karena saya percaya pada akhirnya, 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi tidak pernah melebihi kekuatanmu, bahwa aku akan memberikan kepada kamu apa? Jalan keluar. Jadi yang pertama, kita bisa melihat rupanya masalah yang kita hadapi itu, yang pertama, tidak pernah melebihi kekuatan kita. Yang kedua, pasti akhirnya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Berarti kalau belum ada jalan keluar, jangan keluar. Jangan menyerah. Jangan give up. Teruskan sampai dia membuka jalan untuk kita. Dan apa yang terjadi kalau kita menang terhadap pencobaan, terhadap tekanan, maka di dalam Wahyu pasal yang ke 2 ayat 11 bagian B, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Pada akhirnya nanti ketika Tuhan panggil, pasti penderitaan kita sudah selesai. Ya, katakan kiri kanan, jangan menyerah terhadap penderitaan yang dihadapimu. Yeah. Setelah kita mengunjungi gereja yang ada di Smyrna, kita sekarang ini menuju ke gereja Sardis. Dan sebelumnya kita sudah jam 12.30 sehingga kita menikmati makan siang. Makan siang kita di restoran Azakbar, salah satu restoran yang terkenal dengan meatball sate dan juga dengan chicken sate. Itu sebabnya mereka harus membakar di tungku yang asli, masih alami dengan kayu bakar, dan kemudian dipanaskan, dipanggang, sehingga digrill dan jadi makanan yang sangat-sangat ciri khas daripada masyarakat di daerah Turki. Dan everybody happy with the chicken, dan sebagian orang mereka lebih suka daging, karena mungkin ada sebagian yang gak terlalu suka kambing, jadi mereka lebih prefer ke chicken. Jadi bisa dua pilih kalau pergi ke tempat ini untuk menikmati chicken sate or daging sate. Luar biasa. Salam dari Azaklar, Turki. God bless you.
Saat ini kami sudah ada di Sardis, tempat di mana Yohanes mendapat penglihatan tentang teguran kepada jemaat yang ada di sini. Kita tahu bahwa jemaat Pergamus adalah jemaat yang berkompromi dengan dosa atau lingkungan yang tidak sehat. Jemaat Tiatira adalah jemaat yang hidup dalam penyesatan karena mereka menerima pengajaran-pengajaran palsu, nabiya palsu. Dan jemaat Smyrna bicara jemaat yang tahan aniaya, bandingan. Sedangkan di sini ada jemaat Sardis. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 dan 2, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki 7, ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Jadi ternyata jemaat Sardis adalah jemaat yang mati atau deathless. Kenapa? Karena jemaat di sini tidak pernah melakukan do the best pada pekerjaannya. Tidak sempurna ada kerjaannya. Rupanya kita bisa melihat bahwa Tuhan menghendaki kalau kita mengerjakan segala sesuatu harus lakukan dengan sebaik mungkin, the best mungkin. Jangan setengah-setengah. Karena Tuhan tidak punya kepentingan memberkati pemalas. Tuhan cuma punya kepentingan memberkati orang rajin. Pertama kali Tuhan ciptakan Adam, Dia tempatkan di Taman Eden bukan untuk bermalas-malasan, bukan untuk tidur-tidur, tapi untuk bekerja dan mengelola taman tersebut. Kita bisa melihat sebelum manusia jatuh dalam dosa, ternyata bekerja bukan merupakan sebuah kutuk, tapi bekerja merupakan mandat Tuhan kepada manusia agar manusia diberkati dan produktif. 6 hari lamanya kita bekerja, pada hari ke-7 berhenti. Kita bisa melihat ternyata lebih banyak Tuhan perintahkan kita bekerja daripada berhenti. Karena dengan kita bekerja, kita makin produktif. Dengan kita berpikir, kita makin produktif. Dengan kita berdoa, kita makin produktif. Itu sebab orang yang bekerja keras, orang yang berpikir keras, orang yang berdoa keras, berkati keras. Tapi orang yang tidak bekerja keras, orang yang tidak berpikir keras, orang yang tidak berdoa keras, hidupnya keras. Jadi pilihan kita dua, mau hidup keras atau berkat keras. Kalau keluarga kita mau hidup, kalau bisnis kita mau hidup, kalau karir kita mau hidup, kalau pelayanan kita mau hidup, kita harus menjadi orang yang do the best. Apa yang terjadi ketika kita melakukan do the best? Maka firman Tuhan datang dalam Wahyu 3:5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian, aku tidak akan menghapuskan namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikat. Dan kita bisa melihat ternyata orang yang do the best, orang yang bekerja keras, berpikir keras, bahkan berpikir keras, maka dikenakan pakaian putih dan namanya tidak akan pernah dihapuskan dari kitab kehidupan. Kita bisa melihat pakaian putih bicara tentang apa? Kemurnian, ketulusan, kejujuran. Dan disitulah Tuhan akan ada dan nampak di dalam kehidupan kita. Sehingga orang melihat pekerjaan kita dan memasyurkan nama Tuhan. Dari Sardis kami mengucapkan live a better life.
Saat ini kami sudah ada di Jemaat Philadelphia. Jadi dari 7 jemaat yang ada di Asia Kecil, 5 diantaranya ditegur oleh Tuhan Yesus, dan 2 diantaranya yang tidak ditegur atau dipuji. Yang pertama di Smyrna, karena mereka adalah jemaat yang tahan penganiayaan, tahan banting, tahan masalah, setia sampai pada akhirnya. Dan yang kedua ada jemaat di Philadelphia. Jemaat di Philadelphia kenapa dipuji? Karena jemaat di Philadelphia dalam Wahyu pasal 3 ayat 10, karena engkau menuruti firman-Ku. Wah, untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Gereja ini adalah gereja yang mentaati atau jemaat yang mentaati firman Tuhan. Kita tahu bahwa ketaatan itu merupakan tanda awal dari rasa hormat kita. Ketika kita taat sama Tuhan, membuktikan bahwa kita hormat sama Tuhan. Ketika kita taat pada orang tua, membuktikan bahwa kita hormat kepada orang tua. Ketika kita taat pada pemimpin, membuktikan bahwa kita hormat pada pemimpin. Sebaliknya, ketika kita tidak taat pada Tuhan, membuktikan bahwa kita hormat pada Tuhan. Ketika kita tidak taat pada orang tua, membuktikan bahwa kita kurang ajar sama mereka. Ketika kita tidak taat kepada pemimpin, membuktikan bahwa kita tidak hormat kepada pemimpin. Dan karena ketaatan adalah tanda awal dari rasa hormat kita. Dan yang menarik, ternyata ketaatan bukan merupakan program utama yang Tuhan impus atau Tuhan injek ketika kita lahir di dunia ini. Jadi kita lahir gak punya benih ketaatan, beda sama potensi-potensi benar Tuhan kasih ketika kita lahir di dunia ini. Karunia, talenta, kemampuan benar Tuhan kasih ketika kita mendari di dunia. Beda sama ketaatan. Ketaatan belum Tuhan taruh. Masih ingat manusia pertama diciptakan oleh Tuhan bernama Adam. Walaupun tinggal di Taman Eden, walaupun belum pernah buat dosa, diciptakan Tuhan sempurna. Ketaatan karena belum ada di dalam diri manusia. Apa yang terjadi? Karena Adam tidak melatihnya, tidak mendisiplinkannya, tidak memaksakannya untuk taat sama Tuhan. Akhirnya Adam jatuh di dalam dosa. Ada 5 orang hebat dalam Alkitab, 5-5 jatuh dalam dosa. Karena mereka mengabaikan ketaatan. Yang pertama, the most holy person in the Bible, his name is Adam. Dia jatuh dalam dosa. Orang paling suci di dunia ini bernama Adam bisa jatuh. Yang kedua, orang paling kuat bernama Simpson bisa jatuh. Yang ketiga, orang paling kaya dalam Alkitab bernama Salomo bisa jatuh. Yang keempat, orang yang paling bijaksana bernama Salomo bisa jatuh. Yang kelima, orang yang paling rohani bernama Daud bisa jatuh. Bayangkan yang kuat, yang kaya, yang bijaksana, yang suci, yang rohani bisa jatuh. Apalagi kita. Itu sebabnya kita mesti taat senantiasa. Dan your choice determine your future. Apa yang kita putuskan hari ini akan menentukan masa depan kita. Adam ketika dia jatuh dalam dosa, maka yang terjadi dia harus hidup dalam penderitaan dan kesusahan. Dia harus bekerja sambil keluar keringat. Hawa yang harusnya melahirkan tidak perlu sakit, dia harus sakit ngalamin penderitaan, sakit bersalin. Satu gambaran bahwa penting di sini untuk kita taat senantiasa supaya masa depan kita tidak usah sakit, masa depan kita bahagia. Dan yang menarik, apa yang terjadi ketika jemaat di Philadelphia taat, maka Wahyu 3:12, sebab barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutulis nama Allahku, nama kotaku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Jadi ketika kita mentaati firman Tuhan, maka kita jadikan soko guru, artinya menjadi tiang inspirasi, menjadi jubirnya Tuhan, menjadi sumber di mana membuka pemikirannya orang. Tuhan mempercayakan kita untuk menjadi berkat buat banyak orang melalui pengajaran. Kenapa? Karena hidup kita nggak bisa dicela, tidak ada kesalahan, sehingga apa yang kita ajarkan itu sungguh-sungguh punya kekuatan untuk mengubah yang lain. Salam dari Philadelphia, Asia Kecil, Turki. Tuhan memberkati.